Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel konten saya Dani Kalimu. Saya di sini akan mengekspor yaitu sebuah makam Mbah Pitono, Raden Pitono, ya Pak. Raden Pitono. Di sini saya bersama Bapak Juru Kunci, Pak Sinten, Pak? Mohnasidin. Bapak Mohnasidin, teman-teman. Nah, Pak Mohnasidinnya. Pripun, Pak? Anu, Pak? Kisah asal usulnya niku riyen pertama kali nih enten makom niku. Niku niku ya ora kuat menati secara secara niku. Oh nggih. Nggih mak ya. Niku niku kula ampun niku soal sejarah sing kaya napa temen niku. Berarti riyen ngenten mriki pun enten makom niku. Pun. Pun dengu. Iki ni paling tuwa pendek paling dalam. Tahun 1400. Nek kalih Sunan Abinowo. Malah sepah mriki. Oh, niki teman-teman. 1423. Raden Pitono itu di sini makamnya tahun 1943, Pak. 42. 24. 23, Pak. Nggih. Nek kula ten Dong Pengilon niko nggih terowongane niko kan tahun 36, Pak. Tahun 36 nggih. 1936. Terowongan niku sejaman Londo niku. Enten anu enten tanggalane taune nggih. Oktober 1936. Berarti kan riyen iki nggih. Niku jaman Londo jare, Pak. Ini kejelasan dari Bapak Juru Kunci kita. Sing konkret terkenal kemriki niki mriki kan Raden Joko Pitono Gajah Garwa. Oh, Gajah Garwa ingkang nami Dewi Siti Arum. Niku makamipun wonten menika Desa Taruman Kecamatan Boja. Nggih, Taruman nggih Boja wonten. Terus Gajah Rayi namine Pangeran Sentono yang itu termasuk Pangeran Alas. Nggih. Kok tulisane kula anu arah panah Pangeran Pangalasan Rapya Raden Sentono. Tulisane ngoten niku. Lha mungguh dure pole aku Gusti Pak. Iki. Nggih. Ya ono silsilah tentang kewalian sekabehane pendan iku bahwa di sini iki nganu Pak, jarene nganu ada makom yaitu Mbah Raden Pitono, terus Mbah Muhammad. Oh, Mbah Muhammad. Tapi yang paling terkenal ya Mbah Raden Joko Pitono, Pangeran Pitono sebagai adik. Kok desane Desa Welang nanging ini nggih? Raden Welang niku. Kula wau maca bahkan makom ada Raden Welang. Istilah dari Mbah niku Semarang itu bahwa mriki niki ada Mbah Welang, Pak. Mbah Welang di mana makanya kurang tahu. Nggih. Ya, ini teman-teman sedikit penjelasan dari Pak Juru Kunci kita, Pak Nasidin ya, Pak. Nanti kita langsung menuju ke lokasi makam, teman-teman. Ini kita menuju lokasi makam Raden Pitono, teman-teman, bersama Juru Kunci daerah sini. Ini di Desa Welang, di Desa Welang, Kecamatan Brangsong, teman-teman. Nah, ini makamnya, makam dari Raden Pitono, teman-teman. Oh, Pak. Itu pemakamannya. Saya ditemani Pak Nasidi, teman-teman. Oke. Ini Pak Nasidi di depan. Saya mengikuti beliau. Pak, lihat ini ngajeng-ngajeng ini makomnya sinten ya, Pak?
Lah iki Pak, nek iki sing ini iki, Pak. Nggih. Oh, ini teman-teman katanya oh, ini panglimanya Raden Pitono, teman-teman. Namanya Mbah Togok, Pak. Oh, nek sing niki, Pak. Niki ada tahun 1400. Niki tahun pinten niki, Pak? 27. Oh, tahun 23. Niki. Ini teman-teman. Oh, tenang ada pemirku, Pak. Pun datang ketinggal Pak ya. Pun tahun 1900 tahun 23 teman-teman. Ini sama juga panglima nih Pak. Enggak. Pun tengok sangat. Niki ini teman-teman makam Mbah Pitono teman-teman. Rabah Raden Pitono. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oh ya itu. 2014 ini anu nembe di renovasi ya, Pak. Assalamualaikum ya kubur. Oh niki makam beliau nggih, Pak. Oh nggih. Alhamdulillah ini masih terawat. Bapak sing rawat mriki nggih. Ini adalah makam beliau Raden Pitono. Doake saged, Pak. Kan? Doake saged. Nggih. Kula tak derek mawon nggih. Nggih. Ada, Pak. Alhamdulillah saya dipersilahkan untuk berdoa bersama sama Pak Nasidi, teman-teman. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inna al-jahirin wa alamukum tawasidin wa ta'ana inna kashayfata Allah ilaha illallah wa ashadu inna Muhammad Rasulullah ashadu anna wa ashadu anna Muhammad Rasulullah ashadu anna Allah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah salallahu ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala anhi wa ala ashabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.